yang siap. Yang mana yang dapat coklat kejap lagi kita lihatkan ya. Tapi dah pukul 7 lebih tau, dah maghrib tu. Lepas ni kita stop. Nanti kita off on balik. So itu je guys. Jangan lupa saksikan next vlog Sawan. Thank you. Itulah dia sedikit sebanyak sedutan daripada Gensi terbaik Gensi bagi tahu. Belajar lagi dik. Dia tengok beli je sangat. Beli je cuma. Penny tak darah. Penny tu bagi Facik. Penny tu sangat-sangat bagus. Dia betul-betul di berani. Korang kena join. Korang kena follow semua. Kau so, penuar pun masih safe lagi. Mana tahu kali yang seterusnya adalah yang penuar. Ada pula yang akan menggantikan mereka. Limongin. Ambil main tak Amir, nanti Amir dekatkan sikit Amir sebab tak nampak. Jangan nampak badan, nampak muka je. Boleh tak Amir? Baik. Oh. Tak, Amir tolong pakcik buat kopi. Korang follow segala social media daripada MPLMY supaya korang tak terlepas sebarang informasi. Dan sekarang ni, informasi yang kita boleh Ada miau. Ke dalam perlawanan kedua sebentar sahaja lagi Karakuri setelah kita sendiri mengulas final di antara kedua basket ini. Rasa memang betul ke? Sebagai salah satu kain pembunuh mereka. Dan game kedua ini baru mereka tampilkan. Ini modal victory jangan main lah. Okay, anjing. Kena KS tu. Bagaimana mereka nak menang dia? Saya tak terkejut. Kalau kau saya tersebut dalam episode. Tapi untuk menyaksikan yang betul, kita kena lihat drafting untuk game kedua. Pasukan Echo Sport atas dan Disney. Aduh, lawak tu. Kembali. Haikal, asyik datang KL lah Haikal. Entah. Ni ada dia dekat KL? Untuk hero yang mereka inginkan boleh untuk berubah kali ini. Blacklist masih lagi kekal di bahagian first pick. Seakan-akan mereka sudah tahu apa yang ingin mereka bawakan untuk first pick. Saya kira mungkin Yip ataupun Farsa akan di bankroll terlebih dahulu. Mereka dah tahu jawapan untuk perlawanan dua hero high ground tersebut. Mereka dah tahu yang mereka hanya boleh dapat salah satu. Dan benar, Yip bakal di bankroll terlebih dahulu. Sebab jawapan ini kita dah saksikan sebelum ini. Jawapan untuk hero high ground kalau didapat salah satu itu adalah untuk dari bawah. Mastaga. Boleh mencuri semula ultimate tersebut. Dan kedua-duanya akan mendapatkan hero burung berpati high ground. Tapi pasukan Echo adakah mereka akan menggunakan korban? Korang lepas ni kita stop kejap untuk maghrib. Lepas tu sambung pukul 8.30 eh. Boleh makcik korang. Lawan dengan power pick daripada Amir. Di mana dalam interview pada hari Jumaat, pasukan Blacklist sendiri dah katakan mereka tak baik keluar SNS dan ini menjadi kunci kemenangan. Telahpun dipelajari oleh pasukan Echo dan terus sahaja menggunakannya. Dan di mana dekat Patrick boleh dikatakan hero kesempatan untuk Wise dan juga untuk Kalfi. Terus sahaja menggunakannya. Tapi kali ini para mitra sudah jadi ada. Ini sudah mengambil. Sementara Farsa yang diberikan pilihan. Saya menjagakan Farsa untuk pastikan boleh untuk kawasan ke atas pengambilan para mitra. Sekiranya kemudian ambil para mitra tersebut. Melekat. Boleh untuk kekang daripada glue. Melekat. Cukup baik tetapi tidak dimakan. Oleh pasukan Blacklist, mereka akan mengambil Valentina dan juga Lolita sebagai hero crowd control yang besar pada pendapat saya untuk tumpulkan di bahagian tak, diorang makan sayur je vegetarian lah. Tak, kan curi ayat orang. Makanlah ayat lain lah. Itu cannibal lah. Mana dia lah. Dia makan sosis lah. Sehinggalah ke M3 kali ini. Ini yang menyebabkan
Ini boleh untuk menyumbangkan blacklist orang. Ya, boleh dengan chemistry maker. Kadang-kadang tak melakukan apa-apa pun tak boleh nak cakap. Dah tahu apa yang ini dilakukan oleh rakan pasukan. Tapi sekarang ini telah memasuki fasa band yang kedua, band keempat dan juga yang kelima dekat sini. Tinggi-tinggi sengit tu. Hero yang boleh dipindahkan oleh Edward. Tetapi kalau kita cakap tentang Edward, Benedetta masih lagi. Saya buat apa dah semak tu? Benedetta masih lagi ada. Mantap. Terbuka, tak diambil, tak juga dikeluarkan oleh mana-mana. Ini bukan salah-salah. Atlas sebagai pengeluaran terakhir daripada pasukan Blacklist International menyebabkan Echo akan mendapatkan ambil saya di bawah Syok. Saya macam kurang gemar sendiri. Kerana kalau ada yang berdekat tangan anda sendiri, anda expect assassin. Jangan lah ni ataupun hero yang boleh bunyi yang besar supaya anda boleh stun. Kali ini untuk Blacklist International mengakhiri permainan ini daripada sudut belakang adalah Franco. Franco, Ironhook boleh saja pantai pelatihan akan menjadi ultimate percuma untuk Valentina tersebut sendiri melakukan ganking dengan jauh lebih pantas. Adakah itu? Tengok ini lagi. Ya, itu ambil. Gila dia tu pun. Adakah mereka akan kembali bangkit? Perlawanan pusingan yang kedua untuk Grand Final M4. Perlawanan di antara pasukan Eco Philippines berhadapan Blacklist International. Menjadi persoalan adakah pasukan Blacklist International telah menghabis eksperimen, tetapi oh my goodness, terus sahaja dicolik. Tetapi tidak menekan mereka untuk membawa masuk ke dalam kawasan menara sebentar tadi. Tak terlalu memaksa, hanyalah untuk merendahkan oh my goodness sahaja. Ada kelebihan untuk Joy. Namun Edward nampak saja ada permasalahan yang berlaku berhadapan dengan Sam. Kita boleh kira mungkin lambat kan dalam rotasi. Ada barang baik juga Penny. Penny ada barang baik. Untuk pasukan Echo, mereka memulakan game kedua dengan agak. Waduh, lari yang ke sini. Isin dari pasukan Blacklist seperti ini. Namun masih lagi sempat untuk melarikan diri walaupun dengan berbagi 1-2 sahaja nyawa yang tinggal. Dan hatinya rotasi daripada Echo terus sahaja menekan tekanan
kepada pasukan Blackness supaya Stafford dalam keadaan yang selamat. Tapi sebentar tadi Goldbach berjaya di depan oleh Blackness International, boleh dikatakan kemenangan Churchill. Dan sekarang ini kita sesanya tanya kemenangan untuk turtle yang pertama akan menjadi milik siap. Wah, Stafford cuba untuk Blackness pun mencapai level 4 sehingga berbagai mencari White. White berjaya untuk ditangkap Dominic Clark daripada Umay Bidens, namun dia berjaya untuk tarik kalt isi memberikan turtle yang pertama, tetapi dia tetap akan dikorbankan dengan penggunaan IMU daripada Hansi yang menculik penggunaan Bandit Airstrike Pala. Yawi juga akan berjaya untuk tumpangkan satu, tapi turtle untuk Ego masih lagi kedalam yang cukup stabil untuk kedua-dua pasukan ini. MVP dalam teamfight itu adalah dekat bahagian belakang walaupun telah dikorbankan, dia berjaya juga untuk mendapatkan turtle. Ya, dia telah dikorbankan, tapi waktu yang dia pilih untuk menghantar Sandfest sementara tadi berjaya untuk memberikan sedikit sebanyak ruang. Terima kasih Atlas tu yang saya dapatkan kutipan kit yang diberikan. Walaupun tak berjaya sebenarnya untuk mendapatkan power doang. Dia dah macam macam banyak menyebabkan Sandfest tak boleh nak join di dalam teamfight tersebut. Tapi sahabat kita di bagian tengah kekal terhadap Maltini. Pada saat telah pun ada buka Haji menatah damage yang begitu tinggi, terpaksa kembali pulang. Tapi lihat situasi di kawasan turtle sebentar tadi, ini terbalik daripada game yang pertama. Blacklist yang berjaya untuk mendapatkan mana ada panik kau. Itu bukan panik cok, itu namanya dia pakai burung mendapatkan scalp dengan Philippines. Aku cok yang sudah berada digenggam oleh pemain ini, pastinya tembakan ada Merlin ke kat sana? Ada. Agak beli ayam tu. Ini game utama, masa ini sebenarnya di dalam. Ini GS dengan Mio. Jangan patut saya, saya pandi. Hati-hati, nanti saya jadi macam tamasya. Tapi hati-hati, mungkin Wesley akan dikulit. Tak terkena sasaran. Tak terkena sasarannya, tapi PDS Rack terkena stun ke atas Wise. Pemain ini lalu melakukan pemain tersebut, namun turtle tak ramai kalau direbut pada kali kali juga sudah pun sampai. Pasukan Ico dalam keadaan bersedia berjaya untuk dapatkan Edward, namun pasukan Imposition dalam wise berjaya untuk dapatkan turtle. Edward cuma untuk ditangkap. Edward maka berjaya untuk tumpangkan, tapi nyawa rendah daripada Edward, maka kita selamat. Stone 4 memory terus saja memberikan kill yang pertama untuk Bandit Cutie. Tapi lihat bagaimana Sunfern juga berjaya untuk menculik seorang pemain. Oh my goodness, ditumbangkan. Hati hampir. Tapi Flicker masih lagi ada untuk dia melarikan diri. Keadaan yang sama. Dua kill untuk pasukan Ico, tapi turtle untuk pasukan Blacklist. Saya tak tahu. Ini kena tumpang. Satu turtle bernilai 2 nyawa pasukan yang mendapatkannya. Walaupun kita dapat lihat serangan yang cukup-cukup sengit. Tapi dari sudut ekonomi tak sampai sepuluh pun jongkang jongkit. Sakit sekejap kepada Ico, tetapi itu menandakan lengnya pusingan yang kedua ini. Tetapi seperti biasa fokus akan dikatakan kepada bahagian gol. Untuk pusingan kali ini saya nak sangat tengok untuk Santi daripada tu tak ada pergerakan beliau. Sering kali sekali itu namanya taktik tarik perhatian dia tu cuma nak lot. Ultimate tiga dah pakai terus buat ke dalam lagi pasal dia berjaya untuk ini dan nak punya tak terlalu lama dominant play daripada Oh my god, mengenakan tangan dua orang pemain dikumpulkan lagi dengan balance rate mengorbankan Sandfern. Tapi tadi kali ini Yawi menghalang daripada Edward mendapatkan Galdizi. Terlihat kedudukan daripada Benny Kelly, dia berada di belakang. Bahaya perlu untuk berjaga-jaga Benny Kelly dalam keadaan yang bersedia, namun ada tiga orang pemain
Cukup berbahaya untuk kau. Kita akan dapatkan kill. Malah berjaya untuk mendapatkan kill.